Nama Sanggar Tiange Sanggar Ratnayu. Tapi mulai nikah dari tahun 2017 sampun tiang anu membikin iki ngeten. Nggih. Kumpulan teman-teman Kecak Ratnayu iki sampun tiang susah payah iki ampun tiang ngumpulin iki dari ke pintu ke pintu tiang ngalih timpal pajak tiang Kecak ngeten. Tiang Waste Wayan Subrata asal di tiang saking Batuyang, tiang mengimpun Cak Ratnayu juga di samping nike tiang dados dalang di dalam Cak nike diperankan sebagai dalang tiang. Dia mengisahkan kisahnya Sang Sri Rama pergi ke alas Handaka untuk mudra yatra dan bersama Sinta. Sampai di tengah alas itu beliau diculik oleh Sang Prabu Rahwana. Setelah beliau diculik, beliau dilarikan ke Lengkapura. Sang Prabu Sri Rama bingung, melihat istrinya dilarikan oleh Rahwana, langsung Sang Anoman diutus untuk pergi ke sana untuk mencari istrinya Sang Sri Rama. Setelah Sang Anoman menemukan Sang Dyah Dewi Sita, di sana terjadilah pertempuran hebat antara Sang Anoman dengan Rahwana. Sampai-sampai beliau Sang Sri Rama juga ikut bertempur, akhirnya Rahwana itu pecah. Itulah akibatnya orang yang serakah dan menginginkan istri orang lain. Hancurlah yang dia dapatkan, bukan kenikmatan yang dia dapatkan. Nih, kalau di yang tambahkan iki lagi sedikit iki, kalau di pura niko nah harus caknya sakral. Waktu ngecak itu lamanya kurang lebih itu bisa 1 jam atau 1,5 lengkap dengan tarian Ramayana ditambah sangyang, juga sangyang dadari itu yang menambah membuat cak itu bisa panjang. Kalau di hotel itu bedanya di hotel karena kita terikat dengan waktu yang diminta oleh pihak hotel sesuai dengan waktu aja yang kita pentas di waktu di hotel itu. Yang kalau di masyarakat itu lain itu waktunya memangnya mimik dan gerak itu lain lagi, kita harus belajar lagi full gitu supaya memenuhi isi sesuai dengan tema yang kita akan ceritakan. Ini kecak niki kurang lebih niki pentas niki 45 menit dan juga jumlahnya hanya kira-kira 60 orang. Kalau di pura itu 60 orang kalau lengkap maksimal 60 orang. 60 orang seharusnya. Ada amalian isi lengkap. Sang yang jarang ditambah sang yang dadari gitu. Yang sebagai pendiri Kecak Ratnayu niki nggih. Yang ngumpulan niki teman-teman niki dari pintu ke pintu itu yang disuruh oleh ada yang menurut saya itu dari Apuan Pak Mardano. Pak Mardano itu. Ngumpulan Kecak kurang lebih itu 60 orang. Sudah itu saya kumpulkan, sudah itu belajar lagi. Seminggu saya belajar, dapat juga terus menerus belajar gitu. Tiap hari saya belajar. Akhirnya pentas di Jambai, Barong Jambai. Jambai Batu Bulan. Batu Bulan. Pentasnya tiap hari gitu. Sudah lama kelamaan saya tuh karena penarinya dari Sempadul. Sudah lama kelamaan saya tuh menghimpun juga tari di rumah juga tari. Akan ke hotel tuh. Saya putuskan, saya selesaikan di sana tuh. Tidak nari di
sedikit gitu. Saya mendirikan itu kecak itu kurang lebih 2010. Bukan nama Ratayu, namanya kecak Tunjung Mekar. Tunjung Mekar dulu. Dulu Tunjung Mekar namanya. Lagi mengimpun cak bapaknya ini yang namanya apa nih? Ratnayu. Ratnayu lagi gitu. Karena dua kali dah mengimpun cak. Cak gede ada, cak Ratnayu ada. Cak mini ada gitu. Cak mini ada, cak anu ada. Cak yang besar untuk konsumen yang banyak ada gitu. Maka saya impun yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil itu ada bapaknya yang impun. Das waktu niki, waktu COVID-19 niki, 2 tahun lamanya itu dari bulan Maret itu full, tidak pernah kotel. Tidak pernah kotel sekali. Mungkin sudah asam karel, bisa kembali lagi. Gitu. So just arrived to the Cayon beautiful resort and had amazing dinner with apple pie at the end. And I saw surprisingly beautiful show that represents the tradition. And it was very exciting to see that because first time that I really saw the tradition in action, full color and full sound. So it was really exciting. I really recommend that. Yeah, my name is Erez and I am from Israel. Came far away from here for a couple of days to travel in Bali and to trek the mountains and the volcanoes. And now I'm in this beautiful place and seeing this beautiful presentation.